Halo sahabat DOS, kita lagi berada di Ciletuh. Kita di sini lagi ngadain event Expo Ciletuh selama 3 hari 2 malam. Nah, di dalam kegiatan kita selama trip, kita di spot pertama sudah memfoto air terjun Curug Sodong. Yang kedua, kemudian Curug Cikanteh. Yang spot ketiga, kita ke Curug Cikaso. Dan hari kedua, kita berada di spot pertama itu Gunung Tumpang. Dan yang spot terakhir adalah Curug Cigangsa. Selama event, selama foto trip, kita nge-mentorin semua peserta dari segala teknik, dari segala pengaturan kamera, settingan-settingan kamera, angle-angle foto, dan semua teknik-teknik dalam landscape. Kita mengajarin dan memandu para peserta agar bisa menghasilkan foto yang baik, foto yang gokil lah ya. Untuk antusias peserta tuh gokil banget, bener. Saya yang udah bertahun-tahun ya bawa trip, untuk trip Expo Ciletuh kali ini semua peserta militan banget. Dimulai dari hari Jumat malam ya kita berangkat. Kita berangkat jam 10 malam sampai di Ciletuh jam 3 pagi. Kita langsung ke spot pertama Curug Sodong, lanjut ke spot kedua Curug Cikanteh. Gokil, peserta nggak pada capek tuh. Kita langsung lanjut ke spot berikutnya, Curug Cikaso, tanpa tidur dulu di hotel, tanpa istirahat. Bener-bener gokil, peserta kali ini gokil banget. Nggak mau rugi sedikit pun. Pokoknya pengen dapat banyak, pengen dapat spot yang gokil, pokoknya foto-fotonya gokil. Sangat menarik ya, karena kita bisa mencoba beberapa fitur-fitur dari Sony yang terbaru, juga lensa-lensa yang andalan-andalan dari Sony itu sangat menarik buat kami. Wih, pokoknya seru bareng DOS sama Sony nih, dan lebih serunya lagi bisa mencicipi R4 dengan GM lensanya 2470. Pokoknya mantep lah keseruan 2 hari yang kemarin. Sangat menyenangkan sekali, dan satu pengalaman yang luar biasa adalah kita diberikan kesempatan untuk mencoba gear-gear terbaik dan juga lensa terbaik GM series, baik Sony user maupun non-Sony user, sehingga mempunyai pengalaman tersendiri di dalam landscape fotografi dengan menggunakan Sony dan lensa-lensa yang terbaiknya. DOS ya, untuk event selanjutnya, eventnya sekarang pokoknya oke deh. Kesan saya sangat menarik dan mungkin bisa diteruskan untuk trip-trip selanjutnya. Bikin lagi DOS dan Sony, seru nih. Terima kasih untuk DOS dan Sony, tetap terus berkarya ke depan dan kami tunggu untuk event-event selanjutnya. Oke, kita baru kelar dari perjalanan trip bersama DOS, Sony Indonesia, dan juga Mas Erik. Ya, asik banget karena semuanya udah nyobain kamera Sony tentang wider ceiling-nya, resolusi, dan juga tentang ketajaman dari lensa-lensanya. Kita semua udah banyak ngambil gambar-gambar di air terjun, di gunung yang bagus banget, dan kita semua enjoy banget. Dari Sony Indonesia, kita mengucapkan thank you banget buat teman-teman semua yang udah ikut acaranya, dan buat teman-teman yang nonton video ini, ditunggu kehadirannya di acara trip selanjutnya. Hai sahabat DOS, jangan lupa tungguin event gokil-gokil kita berikutnya. Gabung bersama kita menghasilkan foto-foto gokil. Thank you.